Halo, selamat siang pemirsa dengan Ima di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa itu arti kehidupan, kesempurnaan dalam hidup. Baik, di sini saya ingin menekankan, sempurna bukanlah berarti dia mapan dalam rumah tangga, dia memiliki banyak anak, dan dia mungkin banyak hal dalam segala hal duniawi. Tidak. Kesempurnaan itu adalah di mana jika orang bersama kita merasa nyaman, merasa bahagia, merasa terbantu, dan kita bisa menjadi penyejuk di antara mereka. Itu kesempurnaan di dalam kehidupan. Terkadang orang orang sempurna itu dinilai dengan uang. Terima kasih, ada yang berbicara seperti itu. Itu juga benar. Tapi tidak selamanya kesempurnaan itu dinilai dengan harta benda dunia. Maka daripada itu, saya ingin menekankan kalau kesempurnaan yang pas itu seimbang antara kebahagiaan terhadap orang lain dan kebahagiaan terhadap kita. Di sini saya menegaskan kesempurnaan yang berada di antara tengah-tengah kebutuhan duniawi maupun kebutuhan secara non-duniawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.